Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa adamna fi ulumi fi darini amin. Wa salisu amilun kasa'in ya'malu fi akhziha min arbabil amwali. Kita masih membicarakan asnafus samaniyah, ya. Delapan bagian, delapan macam-macam orang yang mendapati zakat. Wasalisu, dan yang ketiga amilun, amil. Siapa itu amil? Kasain, seperti sa'in, yaitu penarik zakat. Ya'malu, dia bekerja fi akhniha, di dalam menarik zakat. Dari siapa zakat dia tarikin? Min arbabil amwali, daripada orang-orang yang mempunyai harta. Jadi dia yang tarikin. Dia datengin orang-orang yang punya duit tuh. Orang-orang yang punya duit ditarikin atas perintah daripada pemerintah. Wakatibun, wakatibin yaktubu ma'a'tahu arbabuha, dan penulis. Jadi ada panitianya. Wakatibin, dan penulis, pencatat. Yaktubu, dia menulis akan sesuatu. A'tahu arbabuha, oleh yang mempunyai zakat, yang mempunyai harta. Dia kerjaannya penulis. Kalau sa'in tadi kerjaannya datengin ke rumah yang punya zakat, dia ambilin. Lalu ada penulisnya. Wa qasimin, dan orang yang membagikan. Yaksimuha alal musta'ikina, boleh juga kita baca yuqassimuha alal musta'ikina. Ia membagi-bagikan harta zakat itu kepada para musta'ik. Jadi ada yang sebarin tadi, bagi-bagiin. Jadi ada yang mintain ke rumah, ada yang catat, ada yang sebarin. Wa hasyirin, dan hasyirin, ya, yang ngumpulin. Ya jama'ul mullaka, ngumpulin akan orang-orang yang memiliki harta. Au zawil sahmi sahmani, atau orang-orang yang mempunyai saham. La qadin wa walin, tidak seorang hakim, qadi juga tidak, ya, aparat pemerintah. Jadi sudah ada petugasnya. Kita di sini itu apa namanya itu badan, ya, basnas. Basnas itu kerjanya ini nih. Basnas kerjanya bidangnya ini. Itu namanya amilun, amil. Amil zakat, dia diperintahkan oleh pemerintah. Bukan kita bikin sendiri, bukan. Diperintahkan oleh pemerintah. Kita suka bikin badan amil zakat di musala, di masjid itu. Itu boleh apa kagak? Jadi masalah.
Kalau guru kita Kiai Syarifuddin, beliau melarang aja. Di Baspol enggak ada gituan. Oh, kata beliau haram. Memang di situ harus ada perintah daripada pemerintah. Ditunjuk sama pemerintah. Kalau enggak ditunjuk, ya, maka itu bukan amil zakat. Seperti kita di musola, di masjid, suka ada itu. Ya. Itu jangan kita tulis badan amil zakat, jangan. Kecuali dia ada kerjasama dengan amil zakat, baru. Ya. Kalau dia enggak ada, independen dia bikin sendiri. Nah, surat tugas gitu ya. Iya, itu bukan. Ya, amil zakat namanya adalah sukarelawan. Maka ketika sukarelawan dia enggak punya bagian. Dia enggak punya bagian. Jadi hati-hati ngurusin ini. Karena bukan panitia resmi. Iya, bukan panitia resmi. Maka ketika kita nanti umpama kita bikin ginian panitia zakat, maka nanti kita yang bertanggung jawab. Orang berikan kita zakat untuk dibagikan kepada fakir miskin, kita tanggung jawab. Di dalam zakat itu ada yang namanya ini yang kita bahas, ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Maka apabila kita salah memberikan, ya, kalau duitnya duit kita, kalau hartanya harta kita, ulang kita punya, ya, kita punya zakat ulang. Kalau punya kita masih enak. Lah kalau punya orang, kita bagikan orang-orang zakat orang, kita jadi panitia. Kalau salah kita tanggung jawab. Berat. Makanya saya di rumah enggak ada bikin ini. Ya. Di Basmol juga enggak ada. Kayak punya Min juga enggak ada, Priyo. Ya. Berat tanggung jawab. Waktu saya dari kepala sekolah, guru agama menolak. Iya. Dia alasan ini ya, Pak. Saya ikutin. Iya. Lebih baik enggak usah. Betul. Biarkan saja mereka beri dia. Kebebasan berikan kepada siapa. Jangan sesuatu yang tidak diperintah kita kerjain, nanti kita tanggung jawab. Itu. Nah kalau Kiai Syafi'i Hadzami, guru saya juga beliau, boleh enggak kita bikin di sini umpama di masjid, di musala? Boleh, kata beliau. Karena ya sepanjang diizinkan, diizinkan. Tapi nanti tanggung jawab sendiri. Berat. Berat. Iya, berat. Tanggung jawabnya bukan di, hanya di sini, nanti di sini sampai ke akhirat. Mau gitu. Kalau saya sih nyerah aja, saya menang. Kenapa sudah ada yang atur? Biarin aja mereka memberikan pengetahuan mereka, diberi di orang kampungnya, di kampungnya tuh ada. Ya, menurut mereka orang tidak mampu dia kasih, biarin aja kasih, biarin. Hah? Iya. Iya. kita langsung aja gitu boleh. Boleh, ini langsung aja. Bapak berikan yang mana menurut Bapak yang ini iya, dia enggak mampu kan. Bapak langsung aja udah langsung. Ya. Begitu aja udah. Ada yang beralasan supaya musala kita, masjid kita rame. Gampang kalau rame mah bikin aja pengajian. Iya, rame. Rame. Gitu. Jadi hendaknya ya kita ikutin peraturan ilmunya. Nah itu udah masalah amil. Yang keempat, warabi'u al-mu'allafatu. Nah, kalau bahasa kita apa? Mu'allaf ya. Orang baru masuk Islam. Tapi di sini kita terangkan apa nih maksudnya nih? Al-mu'allafah. In qasamal imamu dan mu'allaf, orang ya yang dijinakkan hatinya, al-mu'allaf
ya, al-mu'allafati kulubuhumnya. Kalau di sini al-mu'allafatu, seorang yang mu'allaf, ya. In qasamal imamu, jika membagi oleh imam, yang dimana memang mereka pantas untuk diberikan. Wa arba'atun, mu'alaf ada empat. Jadi mu'alaf ada empat. Bagaimana tuh? Kita lihat. Wa arba'atun, dan mereka ada empat. Man aslama walakinna'u da'ifu yaqinin wa huwal imanu. Au qawiyyu walakin lahu syarafun fi qaumihi yatawaqqa'u bi i'ta'ihi islamu ghairihi minal kufari. Au man yakfina syarru man yali'i minal kufari. Wa man yakfina syarru mani izzakati. Nah, itu empat. Yang pertama, man aslama, orang yang baru masuk Islam. Nah, ini yang pertama. Orang baru masuk Islam. Walakinna'u da'ifu yakinin, tapi orang itu lemah yakinnya. Wahual imanu, yaitu imannya. Lemah imannya. Ada orang baru masuk Islam, imannya lemah. Ini orang yang seperti ini kita kasih. Imannya lemah, kasih. Dan biasanya yang begini kadang-kadang ya, dimusuhi oleh keluarganya. Imannya lemah, ditambah lagi dimusuhi oleh keluarganya. Ini kita patut untuk membantunya. Yang kedua, au qawiyyuhu, atau kuat, ya. Yakinnya, imannya kuat. Walakin, akan tetapi, lahu, bagi orang itu, syarafun, mempunyai kemuliaan, fi qaumihi, pada kaumnya, ya. Dia punya kemuliaan, umpama nih orang pendeta. Pendeta masuk Islam. Yutawakku, diharapkan, bi'i'ta'ihi, dengan memberikannya, memberikan zakat kepadanya, diharapkan apa? Islamu ghairi'i minal kuffari, ya, Islam oleh selain dia daripada orang-orang kafir. Nah, orang ini patut diberikan. Jadi siapa tuh nih orang? Umpama nih orang pendeta, dia kan punya pengaruh sama kaumnya. Nah, kita kasih tuh bagian zakat kepadanya dengan harapan pengikutnya bisa ngikut Islam. Banyak yang begini, Pak. Orang pendeta masuk Islam banyak. Dan alhamdulillah banyak yang jadi pendeta masuk Islam, itu jadi ya, nyebarin agama. Nyebarin agama. Hemat saya, dia nyebarin agama tidak apa-apa, yang penting dia punya guru, ya. Kecuali dia nggak punya guru, ya. Ketika udah dia masuk Islam, dia punya guru, dia membimbing, nanti minta di ya dibilangin kalau ada yang salah dalam berdakwah. Kenapa? Karena orang ini kalau enggak segera dibantu, takutnya nanti dia kembali lagi. Dan orang ini ketika dia berdakwah, ini kuat daya tariknya untuk kawanan mereka. Ini banyak sekali yang terjadi. Alhamdulillah yang masuk Islam ya dari kalangan pendeta cukup banyak. Alhamdulillah kita di Al-Isra banyak yang masuk Islam. Ya, udah beberapa orang masuk Islam ke sana. Alhamdulillah. Macam-macam dah orang dah masuk Islamnya. Alhamdulillah masuk Islam ya. Nah,
itu kedua. Yang ketiga, ya. Au man yakfina syarru man yali'i minal kufari. Atau orang yang, ya, mencukupkan kita oleh keburukan orang yang mengiringi dia, orang yang di dekat dia daripada orang-orang kafir. Maksudnya apa? Orang yang membela kita, ya, orang yang dapat membela kita dari keburukan orang yang di, dari keburukan orang-orang kafir yang di dekat sama dia. Nah, jadi ini orang kafir, dia masuk Islam dengan kita kasihkan dia sesuatu, kita terjaga dari dia. Nah, itu. Kita terjaga dari dia. Ya, umpama tuh orang jahat-jahat gitu ya. Orang-orang kafir itu jahat-jahat. Jadi kita terjaga dari dia. Nah, ini perlu dikasih tuh. Yang keempat, waman yakfina syarrumani izakati. Dan orang yang mencukupkan kami keburukan orang-orang yang menerima zakat. Maksudnya apa? Ya, orang yang dapat membela kita dari keburukan orang-orang yang enggak mau keluar zakat. Ini. Jadi ini orang, ya, kalau kita kasih, nah, dia bisa menjaga kita. Jadi kita kasih dia. Jadi buat bayi-bayi ini. Fahadhanil kismanil akhirani, maka ini dua bagian yang akhir, innama, hanya sanya, yuk toyani, keduanya diberikan, idha kana i'ta'uhuma, apabila ada memberikan keduanya, ahwana, lebih mudah alaina, atas kita, mintah, minta jahizi jaisin, ya. Minta jahizi jaisin naba'asuhu likuffarin aw mani'i zakati, daripada mempersiapkan tentara yang kita akan kirim kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang, ya, mencegah zakat. Amal kismanil awwalani, adapun dua bagian yang pertama, fala yusyaratu, maka tidak dikasihkan, tidak disyaratkan, fi'ta'ihima zalika, di dalam memberikan keduanya. Ya, jadi kasih aja udah. Nah, kalau yang kedua, dua yang terakhir, ya, lihat, ya, kira-kira bagaimana nih, ya, ada manfaatnya enggak kira-kira kalau diberikan nih yang kedua. Kalau enggak ada, enggak usah. Kalau ada, kita kirim, kita kasihkan. Ini kisahnya dulu, ya, dulu lagi, ya, perang gitu ya. Kalau sekarang enggak, ini enggak ada yang kedua nih, ya, dua yang terakhir enggak ada sekarang, ya, artinya enggak bicara perang, ya, ya, konteksnya berbeda. Kita lihat aja kira-kira bagaimana dia, perlunya apa nih. Ini kan melihat kepada keadaannya. Saya melihat ini adalah lihat, kalau bahasa sekarang, konteksnya, keadaannya dulu bagaimana tuh. Nah, kalau sekarang bagaimana keadaannya? Orang baru masuk Islam, ya, orang masuk Islam, duitnya banyak, umpama, ya, duitnya banyak. Apa kita bagi duit? Bukan duit yang bagi, duitnya banyak. Umpama itu, maka kita bagi apa? Kita bagi pendekatan. Kita deketin dia, ya. Kita ajak ngumpul ke pengajian, gitu ya. Kita baik-baikin. Hemat saya begitu untuk di zaman sekarang ini. Kita rangkul dia. Nah, sekarang alhamdulillah ada, ya, perkumpulan orang mu'alaf tuh ada tuh. Itu bagus sekali, sangat bagus untuk memperkuat.
dibuat Islamic Center Mu'alaf, ya. Mu'alaf Islamic Center itu bagus sekali. Karena memang ketika dia mu'alaf, ya, enggak ada yang bimbing akan pendidikan agamanya, dikhawatirkan balik lagi. Ya. Saya pernah ada orang datang ke rumah saya, mau masuk Islam. Dia semua agama sudah masukin, Pak. Ya. Sudah jajal semua agama. Dia ngomong sama saya. Masya Allah, alhamdulillah dia masuk sama saya, masuk Islam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia bangga dengan Islam. Apa dia bilang? Islamlah agama satu-satunya kalau kita kepengen, ya, tekun ibadah. Banyak ibadah. Hanya Islam yang punya banyak ibadah. Beda yang lain. Islam ada sholat lima waktu. Islam ada sholat-sholat sunat rawatib, sholat sunat isrok, ya, sholat sunat duha, sholat sunat awabin, ada sholat sunat malam, ya, ada sholat Jumat. Yang lain nggak ada kayak begini. Ini diutarakan seperti ini oleh dia. Dia begitu gembiranya masuk Islam. Dia kepengen tekun menjalani ibadah. Masya Allah. Maka oleh karena itu kita beruntunglah. Maka oleh karena itu kita pula jaga keislaman kita dengan kita banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga pernah yang masuk Islam, Pak, doktor, gelarnya doktor. Masuk Islam. Ya, Masya Allah. Dia datang kepada saya, dokter, oh Masya Allah dokter. Allahu Akbar. Alhamdulillah bisa masuk Islam. Banyak sekali. Wal khamisu yang kelima, ar-riqabu, budak. Wahumul mukatabuna, ya, budak dapat diberikan zakat. Budaknya yang mana? Wa umul mukatabuna, yaitu budak mukatab. Nah, sekarang sudah enggak ada budak, alhamdulillah. Budak sudah dibebaskan oleh PBB. Ya. Secara totalitas oleh PBB yang bebasin. Ya. Islam juga selalu menggalakkan untuk membebaskan budak, ya, macam-macam, ya. Ada kafaratnya, pertama budak itu bebasin budak. Cuma untuk secara keseluruhan yang melakukan pembebasan adalah PBB. Budak itu ada macam-macam. Ini budak mukatab, ya. Yang berhak hanya menerima zakat adalah budak mukatab. Budak itu ada macam-macam. Yang pertama diantaranya ada yang namanya ini budak mukatab. Apa itu budak mukatab? Yaitu seorang budak yang pernah dikatakan oleh tuannya, "Hei budak, carikan aku duitnya, uang sebanyak umpama 50 juta. Umpama gitu ya. 50 juta ya dalam satu bulan umpama. Saya lagi perlu duit nih. Cepat, nanti kalau kamu ketemu 50 juta, saya bebaskan kamu." Itu nama budaknya setelah dikatakan begitu oleh tuannya, namanya budaknya mukatab. Nah, mukatab. Maka orang ini, budak ini sedang membutuhkan uang. Maka karena dia sedang membutuhkan uang, maka dia, ya, berhak untuk menerima zakat. Kedua, ada namanya budak, ya, ummul walad. Apa itu budak ummul walad? Yaitu seorang budak perempuan disetubuhi oleh tuannya. Jadi tuannya mensetubuhi budaknya. Nah, itu budak namanya ummul walad. Nanti kalau umpama tuannya meninggal dunia, nah, itu ibunya, ya, merdeka. Itu yang disetubuhin merdeka. Ada namanya yang ketiga budak mudabbar. Yaitu budak, ya, yang dikatakan oleh tuannya, nanti kalau aku meninggal dunia engkau merdeka. Tuannya meninggal merdeka.
Ada yang namanya budak mubaat, yaitu budak yang setengah-setengah dimiliki oleh masing-masing yang punya. Ya, jadi budak ini umpama dibeli oleh dua orang atau tiga orang, itu namanya mubaat. Punya berdua, punya bertiga. Ya, apanya? Ya, ya budak, hukumnya jadi budak. Ya, belum merdeka. Kalau satu merdekain, ya merdeka. Ada yang namanya budak kinun. Kalau budak kin itu budak asli paten, budak yang belum diape-apein, masih murni budak. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sekarang udah nggak ada budak lagi. Kalau masih ada budak, kesian. Sudah tidak ada perbudakan lagi. Alhamdulillah. Karena perbudakan ini, ya, orang jadi budak itu sangat berat sekali. Sampai-sampai di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, orang itu, seorang anak tidak mampu, tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk membayar jasa-jasa orang tuanya sekalipun. Ya, dia anterin orang tuanya, emaknya atau babanya pergi haji ke Mekah Al-Mukarramah, digendong bulak-balik, belum dapat membalas jasa orang tua. Kecuali, kata Nabi dalam kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari, kecuali orang tuanya jadi budak, lalu dia merdekakan tuh orang tuanya, nah itu bisa kebalas. Artinya apa di sini? Ya, status budak sangat hina sekali. Sampai-sampai mampu untuk membalas jasa orang tua. Masya Allah. Ya. Mungkin budaknya udah enggak ada, perilaku budak bukan ada ya. Lu mau aja dibudakin. Perilaku. Oh ya. Ya, ada orang mempermasalahkan perbudakan. Ya. Ini adalah orang-orang orientalis yang menghancurkan Islam. Dia kritik tentang masalah perbudakan. Kita balikkan. Budak itu dari siapa? Bukan dari Islam. Budak itu bukan dari Islam. Ya. Sebelum Islam udah ada budak. Ketika Islam datang, Islam mencoba untuk membebaskannya dengan berbagai cara. Makanya ada hukum-hukumnya. Kenapa Islam tidak secara totalitas membebaskan budak? Ya, ciri daripada hukum Islam itu adalah tadrijan, pelan-pelan. Dan enggak mampu untuk sekaligus untuk membebaskan budak. Sekaligus enggak mampu. Kenapa? Karena menyadari bahwasanya, ya, masyarakat dunia itu agamanya enggak semua sama. Ada yang Islam, ada yang bukan. Kata Islam bebasin semua, enggak, yang lain enggak mau. Ya. Makanya PBB membebaskan itu sangat tepat, mewakili semua agama. Jadi, ya, kalau dibilang Islam kok begitu sikapnya membudak, ya, itulah cara Islam untuk mengatasi daripada perbudakan. Jadi intinya Islam itu cara melakukan itu adalah untuk mengatasi adanya perbudakan. Bagaimana cara untuk mengatasi adanya perbudakan? Kan ada tuh dikritik tuh, oh Islam ya, boleh
mensetubuhi budak. Itu kan karena itu punyanya, miliknya. Orang kalau milik kenapa enggak boleh kan begitu. Tapi bukan berarti kemudian serta-merta menghinakan, ditinggal begitu, enggak. Tetap diurusin walaupun pengurusannya tanggung jawabnya tidak seperti suami istri. Hak kewajiban tidak seperti hak suami istri. Nah, di dalam Islam seperti itu. Di luar Islam tidak ada aturan yang detail seperti Islam. Kenapa mereka itu menyerang Islam begitu kencangnya? Ya karena ada kebencian. Kalau kita bahas daripada di luar Islam, oh sangat jahat sekali sikapnya kepada budak. Islam luar biasa mengatur itu. Bahkan ditaruh di dalam ya literatur-literatur kitab kuning. Itu orang Orientalis itu Bang Haji. Iya. Ya. Karena udah ya azan ya. Kita cukup saja sampai sini. Wallahu a'lam bishawab wal khamisu. Ya, wal khamisu nanti kita lanjutin lagi. Wal khamisu ar-riqabu. Ya. Nanti sini aja dah ya. Harusnya nanti diterusin lagi, enggak enak terusin ya, panjangan.